para milioner dan jet set di New York menggalang dana untuk melestarikan dan melindungi lingkungan Selasa malam lalu. Lelang tahunan dan parade mode Christie ini terbatas untuk para undangan. Penyelenggaranya adalah oleh 4 organisasi non-pemerintah dengan pelawak Seth Meyer sebagai MC. Mari kita kumpulkan dana malam ini, sehingga barang mewah malam ini tak menjadi barang kalengan. Lelangnya berupa paket bertemu dengan kaum jet set, seperti sehari dengan Bill Clinton, bertemu Lady Gaga di belakang layar, atau terbang dengan Harrison Ford dengan jet pribadinya. Hasil dari acara lelang online adalah untuk Oceana, Dewan Pertahanan Sumber Daya Alam, Pelestarian Internasional, dan Pelestarian Central Park. Parade mode juga mendapat bagian. Idenya adalah untuk membuat lingkungan menjadi mode. Lelang tahun lalu menghasilkan lebih dari 2 juta dolar. Tahun ini seorang aktor mendukung malam dana ini. 1 miliar orang tergantung pada ikan untuk protein hewaninya. Hingga ini menjadi isu kelaparan dunia. Masyarakat tidak sadar apa yang terjadi. Sepertinya tak terlihat, tak terpikirkan bahwa ini adalah suatu masalah yang besar. Tetapi masalah ini dapat diperbaiki. Jadi marilah kita dukung malam dana ini. Perancang perhiasan Sandy Googleman prihatin akan lingkungan dan etika mode. Nantinya, masa depan akan seperti ini. Lihatlah tsunami, serta bagaimana dunia terkena bencana alam. Kita harus benar-benar menyelamatkan lingkungan sedapat mungkin. Melindungi lingkungan juga berarti melindungi diri kita sendiri. Penawaran online untuk lelang Christie berlangsung sampai 7 April. NTD News, New York.